الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kurnia nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat sambung lagi kita punya Ijtanibus sab'al mubiqat. Iaitu Nabi suruh kita ingat berkenaan dengan 7 dosa yang besar. Dan kita telah bahas belum daripada ini syirik. Hari ini kita bahas berkenaan dengan larangan membunuh. Sama ada bunuh diri sendiri ataupun bunuh orang lain. Ini merupakan perintah dalam agama supaya jangan kita sekali-kali menjadikan nyawa kita ataupun nyawa orang lain satu perkara yang murah. Kerana soal nyawa ni adalah salah satu daripada soal yang amat-amat berharga sehingga diwujudkan yang kita sebut sebagai hukuman qisas. Tujuan hukuman qisas adalah untuk memelihara nyawa supaya tidak berlaku pembunuhan sesama sendiri ataupun bunuh dengan tidak ada hak. Di antara sifat ibadur rahman juga Allah Ta'ala sebut وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Kita tidak dibenarkan untuk membunuh sebarang jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali atas sebab bil haqqi, kebenaran agama itu berperang. Namun dalam peperangan juga kita tidak diminta untuk membunuh secara berlebihan. Membunuh secara berlebihan sebagaimana musuh-musuh telah buat kepada orang Islam, menyembelih dia. Kalau tuan-tuan tengok video dalam orang semelih orang ke, orang semelih orang terutamanya dulu masyhur dikatakan Islam yang buat begitu. Kita nak beritahu kalau orang Islam buat begitu pun itu bukan daripada akhlak Islam. Dan itu bukan daripada cara yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai mukaddimahnya. Membunuh sama ada diri sendiri ataupun bunuh orang lain, dua perkara. Bunuh diri, perkara yang diharamkan oleh agama. Yang bunuh diri ini berlaku kerana bisikan dan juga hasutan syaitan. Lebih tepat lagi kita boleh sebut benda ini terlibat dengan gangguan mental yang boleh membawa kepada dia bunuh diri dia.
disebabkan oleh mengalami tekanan yang begitu banyak dalam kehidupan, dan menguruskan tekanan itu dengan cara yang tidak patut ataupun cara yang tidak kena dengan agama. Kalau nak kira stres, Nabi orang pandai stres. Kalau nak kira stres lah, kalau Nabi itu nak stres, Nabi lah orang yang pandai stres dalam kehidupan. Kerana Nabi berdepan dengan ujian yang cukup besar. Ubat stres ini tidak ada pada ilmu perubatan. Kalau seorang tu stres, kalau kita pergi di hospital, dia akan bagi ubat penenang untuk jiwa kita. Kalau stres yang melampau, sampai tahap dia bagi ubat gila lah. So jadi tenang. Kerana tekanan hidup yang teramat sangat. Punca pada tekanan ini, yang pertama sekali dia tidak menguruskan roh dia dengan agama. Islam mengajar kita suatu perkara yang telah berlalu, kita tak perlu sedih. Kerana perkara yang kita tidak mahu tetapi berlaku juga kepada kita, dia panggil qaddarullah, takdir Allah Ta'ala. Maknanya, orang yang ada masalah stresnya, dia ada masalah akidah bab takdir. Bab berkenaan dengan rukuk iman tu, khairihi wa syarrihi minallah. Dia ada masalah tu. Sama ada dia hilang benda yang dia sayang. Dia hilang benda yang dia sayang. Dia rugi perniagaan. Suami dia kahwin lain. Menyebabkan tekanan dalam hidup dia. Kerana apa dia jadi gitu? Punca yang pertama dalam kepala otak kita ni, dalam kepala otak orang yang begini ni, dia ada dunia ni jadi milik dia. Sedangkan dunia ini bukan milik, tapi dunia ini hanya tempat untuk kita menikmati dunia. Hakikatnya milik Allah. Kalau dia fikir suami ni bukan milik dia, bismillah. Milik Allah. Kalau suami dia mati, sedih tu ada bagi seorang manusia, tapi tidak membawa kepada tekanan. Kerana itu qadarullah. Kalau suami dia kahwin lain, jiwa tu sedih. Hati rasa hancur. Tapi oleh kerana dia ingat Allah Ta'ala bersama dengan dia, dia akan lebih mengadu kepada Allah nak banding mengadu kepada kawan-kawan yang kadang-kadang menjahanamkan lagi perhubungan antara suami isteri. Itu pengurusan masalah stres dan masalah tekanan hidup ini. Siapa sahaja pernah mengalami ketekanan ini? Siapa sahaja? Ditanyalah doktor mana pun, hasil daripada seorang tu hidup mengalami ketekanan, tubuh dia tak sihat. Tidur dia tak cukup. Makan dia akan makan. Orang stres ni dia akan makan, makan sungguh sebenarnya. Ataupun dia tak makan, tak makan tu. Dua perkara. Kalau saya, bak makan lain, bak stres lain. Nampak ni? Stres macam mana pun, makan lalu. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Nak marilah masalah apa pun, masa kita makan, tak masalah tepi, kita makan dulu. Lepas tu masalah kita buat kira lepas ni. Ada orang dikaitkan di antara makan dia dengan masalah dia, menyebabkan dia tak lalu nak makan. Sebab ada masalah. Bila tak lalu nak makan, tubuh zat tidak ada, air pun tak minum, dah sekali penyakit. Boleh kita tanya doktor, bila kita sakit apa pun, dia akan tanya kita,
ada stres ke? Sebab itu punca dia. Boleh kita tanya doktor, punca darah tingginya, orang sakit gout pun tak boleh stres, apatah lagi orang kanser lagi tak boleh stres. Orang kanser dia tak boleh stres, orang mengandung dia cepatlah jadi stres kerana perasaan jiwa dia rasa lain. Orang mengandung, tapi sepatutnya dia tidak jadi stres. Kalau dia jadi stres, dia ikut syaitan. Sebenarnya dia ikut syaitan. Siapa tahap rasa nak bunuh diri? Siapa tahap rasa nak bunuh diri? Bila tahap bunuh diri, itu orang panggil gangguan yang cukup bahaya. Mula-mula dia mari rasa nak bunuh diri. Last kali dia mari bisikkan. Mari bisikkan. Bisikan itu bisikan syaitan. Bila dia mari bisikkan sampai tak nak tahan, dia gantung diri dia, dia terjun bangunan dan dia buat macam-macam lagi yang boleh membunuh diri dia. Puncanya mengurus perasaan dengan tidak betul. Allah Ta'ala sebut qad aflaha man zakkaha, berjayalah mereka yang zakkaha, mengurus kemahuan dia dan perasaan dia dengan betul. Itu bunuh yang pertama, bunuh diri. Yang keduanya, bunuh orang lain. Bunuh orang lain juga mari daripada yang tadi juga, tapi dia lebih mengancam orang lain. Ini cukup bahaya, cukup bahaya. Dia timbul daripada tak puas hati, dia timbul daripada perasaan-perasaan yang dimainkan oleh syaitan. Sekali dia bunuh orang lain, sama ada dalam peperangan dia bunuh orang yang tidak patut untuk dibunuh ataupun pembunuhan yang berlaku-berlaku biasa. Sebab tu orang yang langgar orang dalam keadaan mabuk tu, kita kena hukum bunuh dia. Bunuh. Saya setuju dengan Datuk Mufti. Datuk Mufti pernah buat keluar kenyataan perlu dihukum bunuh. Ada kenyataan dia kan? Nah, kerana dia melibatkan nyawa orang. Kalau kita penjara dan sebagainya dia ni, dia keluar, dia minum arak lagi. Kerana dia minum arak, dia mabuk. Bila mabuk, jalan dua lain, nampak pak lain. Betul tak? Saya tak tahu, saya tak pernah mabuk. Jalan dua lain, dia empat. Motor dia sebelah. Dia belah motor. Habis dia redah jalan. Jalan sahala. Patutnya jalan ke sini. Dia naik kereta, dia mari sebab dia mabuk. Akal dia hilang. Akal dia hilang. Jadi enactment bagi itu, kerajaan kena buat. Buat dengan segera. Bukan buat dengan main-main. Buat dengan segera. Sebab itu melibatkan nyawa orang. Yang terbaru ada juga hak mati baru ni. Nah, 2-3 minggu lepas kerana mabuk. Maknanya ada je. Boleh kata selang 2-3 bulan hak mati kerana mabuk. Hak mati kerana mabuk. Pemimpin duk buat apa duk tahu. Duk berabuk nak jadi Perdana Menteri. Tak berebut nak beli orang politik. Ha, kan dah mati tu. Macam mana ni? Bismillah. Bismillah. Oh, bateri dia tercabut. Okey, boleh. Ha, boleh. Oh, boleh dah. Boleh. Tua dia. Ah, dia tak boleh. Dia mayangin dia.
nak buat ni, nak fed up kita berebut dengan jawatan. Kata aku, aku kata kamu. Orang mati hari-hari mabuk. Masa mu jadi pembangkang dulu, segera-segera bila mu jadi kerajaan, mu senyap pula. Cakap apa lagu ni? Cakap nak tipu rakyat. Saya kata terang-terang, orang nak sudah menuju dia punya pasal. Nah, kita kata benda yang hak. Dan saya takut depan Allah Ta'ala. Kenapa tak tegur? Kita tegur ni, ada live. Mungkin ada menteri yang tengok ni. Ataupun keluarga menteri, yang tu dah sampai lah. Kena buat segera, tak boleh. Kena buat segera, sebab ini melibatkan nyawa. Yelah, tak kena pada kita, tak apalah. A'udzubillah lah. Nah, kalau kena pada kita, teruk. A'udzubillah, kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Karena mati tu orang yang tidak bersalah. Yatimnya anak dia. Hilang tempat pergantungan anak dia. Anak dia boleh jadi yatim piatu. Kan tu ada tu kan? Mati dua orang tu tak? Suami dan isteri. Kita nak kata pada siapa? Sebab tu saya sebut meletuhkan kita malam ni bincang bab pembunuhan ini. Baik, kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pada tu tengok ayat Quran dulu, suratul Maidah ayat yang ke-32. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Suratul Maidah ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dia bunuh dengan tidak ada sebab. Bukan orang tu lawan dia, bukan orang tu musuh dia dan sebagainya, dan bukan orang tu buat kerosakan di muka bumi. Tidak. Apa makna membunuh semuanya ni? Sebab lepas pada ayat ini disebut, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka dia telah memelihara kehidupan semuanya. Beberapa penafsiran para alim ulama, di antaranya Ibnu Kathir, menyebut berkenaan dengan ayat ini. Siapa yang memelihara kehidupan walaupun seorang, iaitu tidak membunuh satu jiwa Allah Ta'ala haramkan, maka dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Baik. Zaman jahiliah dulu, bila bunuh seorang daripada kabilah ni, dendam yang ada pada kabilah itu tidak akan habis. Bunuh balik. Kawan ni tak buat hati lagi, bunuh lagi. Sebab itu Aus dan Khazraj yang kedua-dua ni duduk di Madinah. Dia bukan asal di Madinah. Aus dan Khazraj ini asalnya katanya negeri Sabah. Yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala, kemudian mari duduk di Madinah. Itu mengikut sejarah dia. Marilah kaum Aus dan Khazraj ini, dua-dua ni bergaduh, sampai mari kapung orang pun bergaduh juga. Dia mari bergaduh, bunuh sama sendiri. Yang ni kata kepada kawan ni, hak ni pada kata kawan ni, hak ni kata kawan ni, duk kata, tak selesai masalah. Nabi SAW datang menyelesaikan masalah ini. Macam mana cara Nabi selesai? Dengan hukuman qisas. Apa benda hukuman qisas ini? Hukuman yang nak jaga nyawa manusia ni lah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Diwajibkan al-qisas dalam bab pembunuhan. Apa makna kisas? Hukuman balas bunuh balik. Orang tu bunuh, keluarga ni ada hak untuk bunuh dia balik. Lepas pada tu, tidak ada dendam lagi. Kalau ada lagi, dihukum oleh kerajaan dengan begitu berat. Kalau kawan tu boleh kerak telinga orang ni, kemudian dia boleh kerak telinga balik. Al-hurru bil-hurri wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bil-sinni wal-juruha kisas. Allah Ta'ala sebutlah Al-Quran. Semua itu daripada qisas. Allah Ta'ala sebut walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Pada hukuman qisas itu
ada kehidupan, ada nyawa yang dijaga di situ, kata Allah Ta'ala. Walaupun dibalas dengan bunuh balik. Kalau kawan tu tidak mahu dibunuh semula, macam mana nak buat? Kawan tu tak mahu dibunuh, dibayar denda dia kepada keluarga si mati tu. Kalau si pembunuh kena bayar balik berapa harga nyawa, berapa sekalian. Itu salah satu daripada cara menyelesaikan masalah pembunuhan. Allahu Akbar. Dan ia merupakan salah satu daripada tanda kiamat. Pembunuhan yang banyak ni salah satu daripada tanda kiamat. Apa yang berlaku depan mata kita pada hari ini? Seseorang yang membunuh orang lain, kita dengar hari-hari, kita dengar setiap masa, kita dengar setiap waktu kes berkenaan dengan pembunuhan ini. Ada yang bunuh kanak-kanak, bunuh sahabat baik dan sebagainya. Puncanya satu, puncanya tidak boleh mengawal perasaan dan hawa nafsu dan meletakkan di hadapan, kita panggil kedengkian dan hasad duduk di hadapan. Itu punca pada pembunuhan. Pembunuhan yang pertama dalam sejarah umat manusia ini berlaku di antara Habil dengan Qabil. Itu pembunuhan yang pertama. Sebab apa? Saya saja nak bunuh gitu? Tidak. Disebabkan pergaduhan dan juga kedengkian. Maka daripada situ kita nampak punca manusia hidup dalam keadaan tidak harmoni adalah kedengkian. Ramai lah orang sebut nak hidup masyarakat harmoni, hidup masyarakat harmoni. Hidup masyarakat harmoni mesti tidak ada kedengkian di antara satu kaum dengan satu kaum dan siapa-siapa sahaja. Haram berdengki. Karena kedengkian ini boleh membawa kepada pertelingkahan yang banyak. Bila dengki dan hasad yang besaranglah tubuh seseorang, dia menjahanamkan masyarakat yang ramai. Menjahanamkan masyarakat ramai. Oleh kerana itu, ada juga orang kata, contohlah negara kita ni. Negara yang ada bangsa lain, Cina pun ada, India pun ada, bangsa lain daripada Melayu. Hidup orang panggil masyarakat majmuk. Macam mana orang hidup masyarakat majmuk ni? Nak hidup sekali. Soalan yang pertama kita tanya, zaman Nabi masyarakat majmuk atau tidak? Soalan pertama. Jawapannya, zaman Nabi masyarakat majmuk. Sebab yang duduk di bawah Nabi ada Yahudi, ada Nasara, yang berniaga sekali dengan Islam, yang hidup sekali dengan Islam, yang Islam boleh pergi mari dengan dia. Punca Yahudi bermusuh dengan Islam, Allah Ta'ala sebut baghyan bainahum, kedengkian yang ada pada diri mereka. Jelas bahawa dengki adalah punca perpecahan. Lalu kita nak katakan bahawa kaum lain tidak boleh dengki kepada orang Melayu. Sebab Melayu ni, kalau kita duduk di Malaysia, tuan rumah kepada negara ini. Tuan rumah. Bukan saya kata orang lain itu menumpang. Tidak. Lagi orang ambil statement saya, buat report polis, mampus buat aku nak jawab. Tapi kita jawab dulu. Bila polis panggil, mau dengar sendiri ceramah aku, aku malah nak bercakap, mau dengar sendiri. Dahulah lah. Nampak ni? Kita ambil di Madinah. Tuan rumah pada Madinah tu, orang Yasrib, orang Madinah. Yahudi, mari menumpang. Dia kata tanah Madinah tu hak dia. Yahudi memang mengaku tanah hak dia semua. Para Yahudi dah begitu. Dia telah diusir daripada Madinah. Di zaman Nabi dia diusir.
Sampai kelah ni dia kata Madinah tu sebahagian daripada tu hak dia. Contohnya di Khaybar. Di Khaybar, kata Madinah tu ada di Khaybar, kota Yahudi. Diusir oleh Nabi kerana dia tidak patuh kepada perjanjian nak duduk bawah Nabi, kena ikut perjanjian, ikut peraturan negara lah. Yang Nabi buat piagam Madinah. Dan kalau kita tengok sarjana siasah syariah politik Islam menyebut, tidak ada satu pun perlembagaan ditulis secara bertulis dalam dunia ini melainkan perlembagaan Madinah tu yang pertama. Walaupun Rom dia bina kerajaan dia hebat, walaupun Parsi dia bina kerajaan dia hebat, tetapi piagam mereka duduk dalam kepala raja-raja mereka. Undang-undang duduklah kepala raja mereka. Raja kata nak buat macam mana, boleh buat begitu. Tapi kita, tidak. Di Madinah tidak. Walaupun Nabi sebagai ketua dan sebagai seorang Nabi, ada piagam Madinah. Nanti saya akan buat satu kuliah khas berkenaan dengan piagam Madinah. Kita mengaji politik Islam sikit. Bukan politik kepartian ni. Politik Islam. Saya tak mewakili parti mana-mana. Hijau ke kuning ke merah, biru ke apa, kau tak kira. Itu dia punya pasal. Tapi saya nak sebut piagam Madinah tu macam mana. Daripada tafsiran Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dah tulis kitab politik. Kalau orang biasa baca, As-siyasah syar'iyah fil islahir ra'i wal ra'iyah. Saya baca ni habis dua kali. Sedap dia tulis. Al-Imam Mawardi pun ada tulis. Al-Ahkamus Sultaniyah. Ulama kontemporari akhir ni pun tulis juga. Al-Fiqhud Daulah. Kata Yusuf Hardawi. Semua itu menulis berkenaan dengan fiqh, kaedah-kaedah politik Islam. Yang orang kata dia politik Nabi, hak ni kata dia, hak Nabi, hak ni kata dia, hak Nabi. Semua pakat mengaku hak Nabi belaka. Sebab apa dia mengaku barang-barang ni, hak Nabi ni? Kerana mahal. Benda mahal ni orang pakat mengaku. Macam orang tu lah, orang tu jadi orang hebat apa dia tu. Dia tu anak melakan belah mak tiri, belah tok wan tiri saya. Oh, jauh. Tak apalah mengaku pergilah. Sebab apa? Oh, kena juga bau-bau bacaan dia kata tak? Tapi kalau hak jahat tu, boom naik motor, congek motor. Anak siapa tu? Tengok. Anak menatang mana tahu dia. Padahal anak menakan dia. Tak mengaku sebab jahat. Ha? Memang barang baik ni semua orang pakat mengaku. Jadi balik pada cerita tadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu asas yang baik dalam Madinah itu sendiri. Saya sebut tadi kerana dengki. Yahudi ni dia dengki je kerja dia. Lalu dia pun berlakulah pembunuhan. Tu Yahudi musuh daripada bukan Islam. Yang dalam Islam sendiri pun orang panggil Abdullah bin Ubay. Munafik, dengki juga. Belum pada mana Nabi ni mari di Madinah. Orang ramai pakat duk sebutlah, duk kata Muhammad ni mari, Muhammadlah jadi pemimpin kami begini. Dia tak sedap duduk sebab sebelum pada orang sebut nama Nabi SAW ni, orang duk sebut nama dia dulu. Nak angkat jadi pemimpin Madinah ni. Mak mana tak ada pemimpin lagi. Nak angkat dia lah jadi pemimpin. Tiba-tiba mari Nabi, orang pakat duk tumpu pada Nabi, berkerumun duduk kat Nabi apa dia. Tak ikut Nabi, orang ramai ikut. Dia pun buat ikut dalam keadaan dengki kepada Islam dan kepada Nabi tu ada. Jadi, kaum lain tidak boleh persoal hak bumi putera terutamanya orang Melayu. Kalau awak persoal, maknanya awak sendiri itu ada perasaan dengki dan tidak baik kepada tuan rumah itu sendiri. Itu saya nak sebut tu. Cara begitu je, nak mengekalkan keharmonian. Dan tidak perlu ada sekolah-sekolah yang berbentuk bangsa. Sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah India. Tak payah. Kita masuk sekolah sekali, sekolah kebangsaan. Daripada jas 1, kita duduk kawan dengan Cina. Daripada jas 1, kita kawan dengan India. Sampailah universiti. Tutup semua sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Baru dapat perpaduan.
Kerana sekolah-sekolah yang bukan daripada sekolah kebangsaan, jenis-jenis kebangsaan, tak ada termaktub dalam perlembagaan pun. Tak percaya, tanya Ketua Hakim Negara, bekas Ketua Hakim Negara. Ha? Yang Arif apa nama, mengusi darurat sekarang ni tak? Bekas Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan ke dia tu? Dia yang menulis. Jadi banyak baca sikit pakcik, jangan banyak baca, jangan duk tengok banyak harum manis saja. Kena banyak baca sikit kita ni. Tengok hari-hari, duk tengok pokok begitu, mati dengan begitu, dia takut begitu je lah. Jadi kita banyak baca sikit biar berkembang sikit fikiran kita ni. Kita tak nampak benda lain, nampak kedengkian. Dan kedengkian dan hasad itu dia mari. Dia mari daripada yang pertama, kerana agama lain. Kita nak padamkan kedengkian orang bukan Islam kepada Islam ni tak boleh. Terutama Yahudi. La tajidanna sa'adawatan lil ladina amanu lil yahuda wal ladina asyraku. Allah Taala sebut. Permusuhan yang amat berat yang kamu dapati kepada orang Yahudi dengan orang beriman dan mereka yang syirik pada Allah Taala. Mereka bermusuh sangat. Tapi kita Islam, walaupun dia agama lain, kita disuruh supaya bersikap adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana kedengkian kamu kepada seseorang menghalang kamu kepada untuk berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu dekat dengan takwa. Tengok Islam ajar kepada kita supaya tidak dengki satu sama lain. Walaupun dia tu bukan Islam tapi dia betul, kita ada hak dia. Boleh nampak ni? Jadi itu punca pembunuhan. Habil dan Qabil pun begitulah. Anak Adam nama Habil dan Qabil. Nak kata riwayat hadis pun tak ada nama tu tu. Nama tu lah. Tapi riwayat Israiliyah adalah. Bismillah. Tak tahulah nama apa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran pun tak sebut. Nah. Allah Ta'ala sebut tuqabbil, aku terima tuqabbil ahadu, aku terima salah satu korban, aku tolak satu korban. Nama tak sebut, tak kira, tak tahulah nama apa, nama Zahid ke Najib ke apa, Allah Alam, tak tahulah. Bukan sini, tempat lain. Jangan silap faham juga tu, di cerita ni Venezuela ni, tak tahu nama apa, tak tahu, dah bergaduh dua tu. Baik. Bergaduh kerana dengki dan berebut, dengki dan berebut tu saja. Allahu akbar. Kemudian ada satu hadis yang kita patut bincang pada hari ini. Baik. Idza taqa muslimani sayfihima fal qatil wal maqtul fin nar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil, فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Hadis ini muttafaq alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila dua orang bertengkar, menghunuskan pedangnya, maka orang yang membunuh dan terbunuh kedua-dua masuk neraka. Dua-dua masuk neraka. Hak membunuh, hak terbunuh. Masuk neraka kedua-dua. Oh, sahabat kata macam mana? Boleh jadi salah dua-dua. Sahabat ni, dia jadi sungguh, dia tanya Nabi, dia tak faham. Nah, tu saya kata sahabat ni dia tanya on the spot Nabi, dia tak faham. Kenapalah sahabat tak tanya Allah Ta'ala duduk atas arah tu duduk macam mana? Sebelum ada arah tu, Tuhan duduk di mana? Macam puak-puak bid'ah duduk tanya hari ni lah. Puak-puak bid'ah duduk tanya hari ni. Kita beriman dengan Allah Ta'ala di arah. Dia kata, aras tu makna tempat. Mana Tuhan bertempat. Jadi sebelum ada aras tu, Tuhan duduk di mana? Kita kata sahabat awak cekedik tu tak tanya soalan bodoh macam tu jawapan dia. Soalan kamu tanya tu soalan tak cekedik. Sahabat tak faham dia tanya. Ni pun dia tanya. Takkanlah masalah akidah. Yang manusia mati bawa akidah. Takkan sahabat tak tanya benda tu? Tuan-tuan jawab gitu ke dia? Mustahil. Ni benda Nabi sebut ni, dua-dua masuk neraka, tak tanya pun tak apa. Tapi jenis sahabat dia terkeliru, dia tanya. Tapi dalam bab akidah dia tak keliru, dia beriman sahaja. Kerana dia terima segala ayat-ayat mutasyabihat. Kita tidak.
Jadi payah nak terima tu jadi payah. Payahlah sebab kita mengaji tidak ikut salaf. Tidak ikut salaf. Kita pergi mengaji ikut benda lain. Nabi kata, masuk neraka dua-dua ni. Dia kata, wahai Rasulullah, hak bunuh tu lah masuk neraka. Dia kata, tapi hak terbunuh masuk neraka juga. Nabi kata, kerana dia juga sangat berkeinginan untuk membunuh sahabatnya. Nabi kata, kalau bahasa mudah-mudah, tak dan ke dia, dan ke sahabat dia dulu. Dia tu sendiri nak bunuh betul-betul. Sebab tu dia pergi ambil pedang. Kalau dia lari, bermakna dia tu tak mau kena bunuh. Sahabat dia ambil pedang, dia lari. Maknanya, lari tu bukan penakut kerana aku tak mau bunuhmu. Kalau aku lawan dengan kamu, boleh jadi aku bunuh kamu. Dia pun lari. Sahabat dia kejar dia. Sahabat dia berjaya bunuh dia. Ha, itulah masuk neraka yang itulah. Yang membunuh itu, yang terbunuh tak masuk kerana dia lari. Ni tak. Dia sama-sama berlawan, sama-sama main pedang, cuma mati pada kawan tu. Mati kawan tu kerana pandai dia punya skill main pedang tu. Kalau tidak, mati dia juga. Dua-dua tu masuk neraka, Nabi kata. Allah. Dan Ibn Umar menyebut bahawa, jangan kalian kembali kepada sifat kekafiran dengan saling membunuh antara satu sama lain. Sebab orang jahiliyah zaman Nabi SAW, memang kerja dia bunuh orang. Bergaduh sama sendiri, berkelahi sama sendiri. Bertahun-tahun lama duk berkelahi sama sendiri, duk bergaduh sama sendiri. Apabila mari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi satukan mereka di bawah satu benda je, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Urusan yang pertama sekali yang akan diperhitung di hari akhirat adalah urusan kita dengan Allah, solat. Jelas tak? Solat. Dalam urusan kita dengan manusia yang diperhitung pada hari akhirat, pertama sekali masalah darah. Masalah darah. Jadi mana-mana orang terlibat dengan dosa pembunuhan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan dulu. Nanti dalam habis waktu iqamah tu, kita pun azan, lepas tu kita iqamah tu. Sebab dah tengah live ni, kalau berhenti, depa keluar habis pergi makan nasi. Tinggal ada 3 orang. Nah, jadi kita tunggu sat. Dalam 5 minit, 10 minit, tak lama, saya mengajar sekejap je. Baik. Urusan pertama, kata Abdullah, daripada Abdullah bin Abbas, mereka berkata, Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima, urusan pertama diselesaikan pada hari kiamat di antara sama manusia adalah berkenaan dengan darah. Darah ni makna apa? Bunuh orang. Tak selesai tamu ke dunia, tidak dikenakan kisas, diselesaikan di hari akhirat. Lagi teruk macam mana Tuhan nak buat. Allahu Akbar. Bila ada satu jiwa yang dizalimi, maka seorang anak Adam berhak menuntut apa yang dikena di dunia, di hari akhirat. Berhak menuntut. Salah satu riwayat lagi, orang tu nak masuk syurga dah, dia pegang kaki dia kerana ada urusan yang tidak selesai dengan orang tamu ke dunia ni. Belum kita mati, kita kena selesai urusan dengan orang. Bergaduh, kita minta maaf. Terambil harta orang, kita kena bagi. Belum pada kita mati. Sebab bila kita mati, kita akan dibangkitkan dengan akhirat. Bila akhirat ada, Allah Ta'ala panggil balik orang tu. Mari semula. Macam mana haji ni? Tak puas hati dengan dia. Awak hidup berjiran dua orang ni macam mana? Tak puas hati apa dia? Dia sebutlah begini-begini, jiran saya ni duk pelihara kucing, tahi kucing mari di rumah, bau busuk lah begitu begini. Marah lah. Tak boleh nak lena tidur jiran sampai pindah tempat lain kerana bau tahi kucing. Dia di rumah taman duk pelihara kucing apa? Rumah taman. Nak pelihara kucing, duduklah bukit seorang-seorang mu lah. Nampak ni? Rumah kampung nak pelihara kucing tu, mana sabar rumah taman, tahi kucing dengan bau kuat, tidur atas kereta, habis kereta, jadi calar habis kereta.
Jadi itu semua benda yang akan dipersoal dapat Allah di hari akhirat. Entah muka dunia tak apa, buat nak buat apa pun, nak tipu siapa pun tipulah, nak ambil hak orang pun ambil lah, apa atas muka dunia ni. Kalau kita semua ni ingat bahawa dunia ni segala-galanya bagi kita, silakan. Tapi orang mukmin dia tak anggap begitu. Dia anggap akhirat tu yang Allah Ta'ala nak bincang. Allah Ta'ala akan panggil orang tu, Allah Ta'ala akan siasat satu-satu, dan Allah Ta'ala tak pernah sekali-kali lupa di atas apa yang manusia buat kepada orang lain. Tuhan tidak lupa. Allahu Akbar. Itu yang menyebabkan kita ni bertambah lagi sayang dan kasih kita kepada Allah. Kerana Allah tak nak bela orang yang dizalimi. Mana-mana saja orang Palestin, orang Myanmar ke, hak dizalimi, yang tidak ada hak dibunuh dengan tidak ada hak dia, Allah Ta'ala panggil akhirat esok. Baik. Macam mana seseorang itu hidup dalam keadaan yang bercampur dengan orang kafir, tapi dia pergi bunuh kafir itu dengan tidak ada hak dia, dengan alasan dia tu kafir. Ini adalah salah satu daripada kesalahfahaman berkenaan dengan Islam yang menyebabkan dia jadi ekstrim. Kafir zimmi, kita tak boleh nak kacau dia, kerana dia tak kacau kita. Kafir zimmi ni mudah ya, segala orang kafir yang tidak ganggu Islam, zimmi. Allah Nabi SAW sebut mana-mana orang yang menzalimi, buat jahat pada zimmian, faqad adzan, dia telah buat khianat pada aku. Sebab aku yang lindung dia di bawah negara Islam. Tapi kalau kafir harbi, kafir yang lawan Islam, yang tak puas hati dengan Islam, itu kafir harbi. Dia lawan sungguh-sungguh. Dia tak boleh beza tulisan Quran dengan tulisan Jawi. Lawan tulisan Jawi. Siapa dia ustaz? Mana aku tahu? Cari sendiri. Dia lawan sungguh. Segala apa sebut Islam sikit, tak boleh. Elegi. Biasanya, yang tidak boleh sebut Islam ni, orang berfahaman komunis. Sebagaimana Korea Utara, negara berfahaman komunis, bukan sahaja Islam, agama apa pun tak benar. Kerana agama ini adalah candu kepada rakyat, dia kata. Sebab komunis tu sudah jadi agama. Komunis tu agama komunis. Dia bukan fahaman saja, tapi dia agama. Cuma dia tak ada penyembahan sahaja. Orang kata tak ada penyembahan, tapi bagi kita dia menyembah pemimpin dia. Itu berhala besar sekali bagi dia, memimpin dia. Korea Utara yang putus hubungan dengan Malaysia baru ni kan, atas sebab-sebab tertentu, tak tahulah itu urusan negara lah. Saya bukan duta Korea, tapi nak sebutnya itu Korea Utara memang tak boleh. Agama apa pun tak boleh. Ada seorang yang terlepas daripada negara Korea Utara, kan dia cerita bagaimana seksanya dalam negara itu. Dengan ditutup segala hubungan dengan dunia luar. Kalau internet je main dalam negara dia sahaja, dia tak benar lain-lain masuk dalam tu. Dia sekat habis. Maknanya kalau bak sukan negara dia menang, kalau bak bola negara dia menang, negara dia, kerajaan ni negara dia je baik, negara orang lain tu tak baik semua. Negara dia je rakyat pun suka bertambah sayang pada pemimpin, bertambah sayang pada pemimpin. Dah? Dan sebab apa? Sebab dia tak sedar bahawa ada orang lebih hebat lagi daripada dia. Cuma cara dia basuh pemikiran rakyat dia sampai tahap tu. Itu komunis. Daripada fahaman komunis ni, anak-anak dia ramai. Anak dia liberal. Anak-anak dia tu, hak menuntut hak wanita apa semua tu, semua proksi-proksi dia semua tu. Dia masuk belaka. Tak puas hati dengan Islam, memang tak puas hati sungguh. Hukum poligami dia lawan. Makcik, jangan lawan sangat jadi komunis. Bukan makcik lawan lain lah. Tak, lawan suami poligami tak apa, tapi jangan lawan hukum tu, jangan lawan. Nah, kalau tidak jadi meraban, ratoriti, tak tahu apa. Nak gigi kot lain, jadi gigi kot lain. Itu bahagian pertubuhan.
Ada pula jenis pertubuhan, nak bela orang tu, bela hak wanita, sisters in Islam, tubuhan ni, semua ni, dia nak pergi dengan komunis, tak boleh, dia pergi dengan hak ni dulu. Ajaran ni dulu. Lepas tu dia bercakap, dia bercakap kita kena hidup, kita ni sama, kalau raya kita raya bersama. Kita kena kongsi raya kita ni, sebab kita hidup masyarakat majmuk. Itu semua aliran daripada bukan aliran Islam. Raya-raya Aidilfitri, Fitri, Aidil Adha, dua tu je rayanya. Kita je orang Islam, orang Melayu, orang Melayu bukan Islam, orang Melayu tak cukup hari, habis hari nak sambut. Habis hari nak sepuluh Syakban sambut dengan amalannya. Sepuluh Syakban Isra' Mi'raj, cara sambut Isra' Mi'rajnya begini. Baca kisah sampai tujuh hari tujuh malam Isra' Mi'raj, maulud Nabi, sambut cara maulud Nabi, hari lahir tu, hari ni, hari tu, hari luruh tali pusat, ada berlaku hari. Apa ni pula tahun perkahwinan lah, macam-macam lah. Oh, kalau tak ingat ulang tahun perkahwinan tu, oh, nah hari tak tegur. Isteri tak tegur, tak ingat ulang tahun perkahwinan, tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Nah, tapi tak boleh orang perempuan, tak boleh kena ingat. Abang ingat tak ini, siapa hati abang tak ingat. Kita dah menikah tahun-tahun sampai hari ni, abang, dia, tok laki dia tu dia ingat hutang tu banyak. Nak uruh hak ni. Tak ada nak ingat dah berkahwin bila ya. Ah, tak reti juga dia pun. Sampai hati abang ini merajuk. Nah hari suami makan nasi kedai janda. Oh, kesian juga. Dah, dia tak penting hari-hari itu. Bukan hari ibadah pun. Hari ibadahnya, Aidul Fitri, Aidul Adha. Kita disuruh bertakbir pada hari itu. Suruh bertakbir. Kalau orang bukan Islam nak sambut sekali dengan kita, tak apa, kita ra'i je dia. Tak ada masalah. Boleh, kita ra'i sama-sama. Tapi melibatkan akidah apa dia suruh kita sambut juga hak dia, anak saya tak boleh. Di Bali contoh, dia kata mari di Bali rumah saya, dia pun kita pergi rumah dia, rasa saja nak pergi makan, bukan gerai di Bali. Dia pun duduk sampai jap-jap, dia pun duduk babi tu, dia suruh langkah menatang merah tu dulu. Langkah. Dia pun ambil letak datang ni lilin tu ni ada merah-merah. Ti 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 si mana bi da mana 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 dia baca menatang apa lah. Dia pun ambil tok dahi kita. Kita tak apa, kita masyarakat majmuk, masyarakat majmuk. Ini bukan masyarakat majmuk, itu menggadai akidah nama dia. Ada benda yang boleh kita duduk sekali, jemputlah sepenuh kerajaan rumah saya ni, kata orang bukan Islam. Makanan saya pun sedia makanan halal, catering pun Melayu. Nak buat apa? Saja anak saya ni dah boleh berjalan. Kita nak rakyat anak kita boleh berjalan. Ada hal jenis begitu. Nah, kita pergi, tak ada masalah. Kalau tak ada benda-benda haram dalam tu, boleh pergi. Allahu akbar. Boleh faham ni lah? Nah, kita berhenti dah. Lebih waktu dah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. InsyaAllah lepas raya nak kita sambung balik, iaitu berkenaan dengan riba. Wa aklur riba. Maka riba tu macam mana? Dan saya akan tambah sikit lagi berkenaan dengan jenis-jenis pembunuhan yang berlaku dan bagaimana dia punya kifarah dosa, kisos yang akan dibuat. Sedikit gambaran berkenaan dengan hukuman kisos secara ringkas supaya kita faham. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi.